I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah kembali aktif membuat konten di YouTube hingga tampil di layar televisi. Namun, salah satu konten Lesti Kejora baru-baru ini menuai sorotan publik. Hal itu berawal ketika istri Rizky Billar itu membuat konten menggunakan kamera yang disorot dengan jarak dekat ke wajahnya. Warganet salah fokus terhadap wajah Lesti Kejora yang ternyata berbeda saat tampil di televisi. Lesti bahkan disebut-sebut lebih cantik dengan make up yang tipis. Saat video itu beredar luas di TikTok, semua orang berkomentar hingga beberapa rekan sesama artis. Namun yang mengejutkan adalah komentar menohok datang dari Dewi Persik. Biasanya menyindir Lesti Kejora, namun kini Dewi Persik malah nampak memuji. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot. Baru-baru ini beredar sebuah video terbaru dari Lesti Kejora di atas sebuah mobil. Video itu nampak aneh dan janggal lantaran diambil dalam jarak dekat dengan tanpa menggunakan filter apapun. Dengan make up yang tipis, Lesti Kejora mulai bercerita mengenai beberapa hal. Salah satunya saat Lesti Kejora tengah menceritakan kisah Leslar, anak semata wayangnya yang sudah memasuki bangku sekolah. Iya, anak aku sekolah hari ini. Namun tadi dia bangunnya siang. Tumben itu anak, cerita Lesti Kejora. Sekarang ini dia bawaannya marah-marah mulu. Dia tadi marah dibangunin, terus kalau ada yang gak kenal nempel dikit dia kayak teriak aja gitu, sambungnya. Salah seorang kerabat dekat dari Lesti Kejora yang berada dalam mobil itu lantas berpendapat mengenai Leslar. Ya, anak segitu lagi belajar mengekspresikan emosinya kali ya. Jadi gampang marah-marah ya, komentar kerabat dekat dari Lesti Kejora. Unggahan konten Lesti Kejora itu langsung menuai atensi publik kala diunggah ulang di media sosial TikTok. Namun, warganet justru salah fokus dengan bentuk wajah dari Lesti Kejora. Kok mukanya Lesti itu kayak gini ya? Komentar warganet, sekarang hidungnya mancung, sambung warganet yang lainnya. Bibirnya tambah cantik banget, tandas warganet yang lainnya. Cuplikan unggahan vlog Lesti Kejora itu viral di media sosial TikTok dengan atensi publik sebanyak 2,5 juta kali. Manggung dimanapun, Bunda Lesti selalu ditemani oleh Abang L dan Papa Bilar, tulis akun TikTok And Kapan Lagi, ditilik pada Kamis 16 November 2023 kemarin. Banyak respon itu telah datang dari netizen. Namun yang sangat mengejutkan adalah respon terbaru yang telah datang dari pedangdut senior Dewi Persik. Biasanya Dewi Persik menyindir Lesti Kejora, namun kini DP malah nampak memuji. Dewi Persik mengatakan jika wajah cantik dari Lesti Kejora seperti ada yang dalam video itu dengan make up yang tipis. Lebih natural dan lebih alami, pungkas Dewi Persik. Mendengarkan dan melihat komentar dari Dewi Persik, seketika warganet ikutan bereaksi. Banyak yang terkejut dengan komentar yang menohok dari Dewi Persik itu. Hal itu lantaran diketahui selama ini Dewi Persik lebih banyak menyindir daripada memuji. Dewi Persik awalnya mengomentari aksi dari Lesti Kejora dalam vlog tersebut. Anak Endang Mulyana itu menceritakan baby Leslar yang mulai memasuki bangku sekolah. Anakku sekolah hari ini, tadi dia bangunnya kesiangan. Tumben anak itu marah-marah, ucap Lesti Kejora. Memang sama-sama diketahui, Lesti Kejora adalah salah satu artis yang namanya selalu saja menjadi perhatian publik. Istri Rizky Billar tersebut selalu berhasil menjadi sorotan karena suara emasnya setiap bernyanyi di atas panggung. Bukan hanya karyanya saja, Lesti Kejora juga seringkali diusik publik karena kehidupan pribadinya. Selain itu,
Penampilan Lesti Kejora juga selalu berhasil mencuri perhatian di dalam berbagai momen apapun. Gayanya yang modis dan stylish selalu ditampilkan oleh ibu satu anak tersebut. Tak jarang, Lesti Kejora dipuji karena penampilannya yang telah dipamerkannya. Namun alih-alih dipuji, perempuan berusia 24 tahun itu mendadak jadi bahan julitan netizen baru-baru ini. Hal tersebut terlihat pada salah satu foto unggahan di dalam satu akun Instagram Rio Motret. Dalam foto tersebut nampak Lesti Kejora yang tampil anggun dalam busana balutan pengantin serba putih. Perempuan berdarah Sunda tersebut tampil anggun mengenakan busana pengantin berbahan transparan. Penampilannya sangat tampil elegan karena detail emblazement pada busana yang telah dipakainya kala itu. Balutan hijab putih di kepalanya serta membuat perempuan yang lahir pada tanggal 5 Agustus tersebut tampil semakin sempurna. Tambahan selendang transparan dengan warna yang matching sukses membuatnya jadi makin anggun. Wajah cantiknya pun makin mempesona karena pulasan dari make up yang flawless yang telah dipilih oleh Lesti Kejora. Karena penampilannya itu, sejumlah komentar pun langsung datang dalam postingan terbaru itu. Misalnya saja komentar terbaru dari pemilik akun @mirzati, "Kirain Bunda Dede Lesti Kejora, ternyata beneran Bunda," tulisnya. Dan tak ketinggalan juga komentar dari pemilik akun @embasika25, "Apa cuma gua doang yang gak suka foto Dede ini? Apa kelihatan aneh gitu ya? Dan kelihatan dewasa, salah fokus sama bibirnya," tulis akun itu. Banyak dari komentar netizen yang salah fokus dibuatnya saat melihat unggahan terbaru dari salah satu akun Rio Motret itu. Hal ini diungkapkan baru-baru ini dari salah satu akun Rio Motret. Ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini memberikan bukti bahwasanya idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora, masih didukung dan disupport sepenuhnya oleh para penggemarnya Leslar Lover hingga hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Amin Allahumma amin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. We're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more.